Laku aku. Aku laku yuk. Lamunnya ini, kamunya. Lane. Lo di lokasi. Aku rapi lagi iki. Ekspert bulan balik gue. Aku lo desa yang rapi. Terus pilih yang bisa. Oh, sih aku itu dua taran di dolar. Tiba-tiba gue mandi ngono. Iya, Jan. Lah masalah, tapi dalam. Ya tapi dari tapi sakit. Ya paling saya ana ngono sembaye gitu. Ya. Memang dia taran ngono. Yang meminjam HP saya itu teman aku untuk video, tapi nggak tahu ternyata kok diviralkan. Dia tahu siapa yang viralkan nggak tahu. Intinya temanku yang pinjam HP yang ngerekam video itu aja. Tapi itu di HP ini jenengan gitu? Iya. Itu jam berapa sih Dan? Ya awan lah ini, enak jamnya nggak tahu, pokoknya awan. Tapi nak jenengan udah sering mas, maksudnya di Puri itu? Oh, ya sering. Untuk harian bayar utang lah, sering. Biasanya dapat berapa mas? Sehari biasanya dapat berapa? Ya kadang nggak rame gitu, 150, nggak sepi gitu 100. Berapa jam itu? Gitu, satu hari. Satu hari, dari pagi sampai sore gitu? Gitu. Mas setelah ketangkep ini mungkin gimana jenengan kapok nggak mas ini? Ya gimana ya kapok lah, tapi faktor ekonomi aku kok. Emang ada utang mas? Ada. Ini ada pengemis yang viral itu seperti apa? Ya kemarin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua yang kemudian rekan-rekan media ya. Memang salah satu tugas dari Satpol PP adalah penegakan perda. Salah satunya adalah perda tentang tipu tramas. Jadi salah satu dalam perda tipu tramas tersebut dikatakan bahwa tidak boleh meminta-minta di lampu traffic light ya, dan juga di jalan. Jadi kemudian kita mengadakan penertiban. Kebetulan kemarin di sosmed sudah muncul adanya yang boleh dikatakan pengemis meminta-minta di traffic light dan selanjutnya dia melakukan di tempat hiburan malam. Jadi ada sosmed itu dan sudah istilahnya apa sudah menyebar kemana-mana. Paginya kita melakukan kegiatan itu. Jadi tadi pagi juga sudah saya patroli sama teman-teman tidak ada, ternyata siang. Jadi yang bersangkutan sudah dua kali. Ditangkap pertama dulu pernah saya peringatkan sudah tidak boleh. Kemarin kalau nggak salah hari Jumat juga sudah saya tangkap, waktu saya pakai preman sendiri. Terus saya peringatkan dia pak nggak ngulangi, ternyata tadi masih mengulangi dalam meminta-minta di lampu merah traffic light di Puri. Itu sudah sejak kapan katanya pak? Gimana? Sudah sejak kapan katanya meminta-minta itu? Sudah lama meminta-minta, sudah dua kali kita ketangkap juga. Yang pertama itu kapan pak? Tertangkap yang pertama? Kalau nggak salah 2 bulanan yang lalu. 2 bulan yang lalu. Terus kita, kalau nggak salah ya kita juga lupa itu. Terus kemarin hari Jumat juga sudah saya pernyataan sendiri. Ya pak saya tidak mau lagi, ternyata tadi masih meminta-minta di. Kalau tindakannya pak setelah ini penangkapan yang kedua? Sesuai dengan perda kita melakukan pembinaan, nanti pembinaan terus kemudian nanti kan kita seharusnya sih kita ada setelah pembinaan kita lakukan kalau tidak ada maka ada tindakan untuk hasil dari dia meminta-minta itu kita sita untuk kita setorkan ke kas daerah, tapi itu belum kita laksanakan untuk administrasi. Berapa jadi, pak? Sifatnya masih pembinaan. Dapatnya berapa katanya pak biasanya? Dapatnya tadi 50.000. Itu berapa jam itu pak? satu jam, ya, kurang lebih 1 jam. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.